Hi girls, di video kali ini kita akan membahas pasangan selebriti yang selalu bikin iri karena keromantisannya. Dan kemarin mereka baru saja merayakan anniversary ke 3 tahunnya. Yap, Nika Angelo dan Gregoria Mariska. Kira-kira seromantis apa sih mereka? Yuk kita simak informasi selengkapnya. Salah satu pasangan yang sering bikin envy karena keromantisannya satu sama lain, kemarin baru aja merayakan anniv ke 3 tahun nih. Mereka adalah Mika Angelo dan Gregoria Mariska. Meski Mika Angelo dan Gregoria Mariska punya profesi yang berbeda, yakni penyanyi dan atlet bulu tangkis, tapi mereka saling mendukung satu sama lain loh. Bahkan, Mika Angelo sendiri udah dikenal kalau dia bucin banget sama Gregoria Mariska. Buktinya, lewat beberapa postingan yang ia unggah di sosial media nih, girls. Kedekatan mereka berdua bermula saat perhelatan Asian Games 3 tahun lalu. Terlihat pada postingan Gregoria Mariska di akun Twitter pribadinya saat mereka sedang merayakan anniv. Bahkan, Mika juga membalas dengan foto tangkapan layar saat mereka sedang PDKT. Aduh, jadi ikutan kasmaran ya, girls. Setelah berpacaran, Mika konsisten menunjukkan dukungan untuk sang pacar nih. Terlihat pada Instagram Mika untuk Gregoria Mariska saat bertanding di Olimpiade Tokyo 2020. Mika Angelo mengunggah foto Gregoria Mariska di lapangan tanding dengan tulisan Tokyo 2020. Nggak ketinggalan, Mika menuliskan caption singkat yang romantis dan berkesan. She's living her dream, and I'm all for it. Nggak cuma di Instagram, Mika juga menuliskan kekagumannya pada Gregoria di akun Twitternya. Dari postingan tersebut, Gregoria Mariska dibanjiri komentar dukungan dari netizen. Tapi nggak sedikit pula yang menggoda Mika Angelo kalau dirinya akan menyusul sang kekasih jika keadaan memungkinkan. Saat momen ulang tahun Gregoria Mariska pada 11 Agustus lalu, Mika juga mengunggah foto kebersamaan mereka. Nggak tanggung-tanggung, kali ini Mika mengunggah 10 foto Gregoria Mariska di akun Instagramnya. Dimulai dengan foto punggung cewek yang kerap disapa Ria ini dengan jaket bertuliskan Indonesia, dilanjutkan dengan foto-foto kocak mereka. Dalam caption berbahasa Inggris yang ditulisnya, Mika menyatakan kalau dirinya sangat bangga dan bahagia karena bisa berada di samping Gregoria, serta melihat Gregoria jadi sosok yang lebih baik setiap harinya. Kedepannya, meski harus melewati apapun, dirinya akan selalu mencintai Gregoria. Melihat postingan seperti itu, netizen auto baper dan iri ya. Wah, kita doakan saja ya girls, semoga mereka bisa selalu romantis dan melanjutkan hubungannya ke tahap yang lebih serius. Cewekbanget.id juga nggak pernah lupa nih, untuk mengingatkan kamu supaya tetap mematuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan pakai sabun, menggunakan masker medis, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Kamu juga harus tetap update informasi ya dengan rajin mampir ke websitenya cewekbanget.id, lalu follow semua akun sosial medianya cewekbanget.id, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya cewekbanget.id, dan nyalakan tombol lonceng untuk video terbaru. Sampai ketemu di Cewek Banget Update selanjutnya!